dasar lagi direkan nomor 1968 yang kedua sekolah menengah pertama Sarana Dharma tahun 1971 yang ketiga sekolah pendidikan guru saudara Gus Hidayat pertama tahun 1974 yang keempat ini Sarana Dharma tamat tahun 1977 setelah menamatkan pendidikan Sarana Dharma Pak Uma bekerja sebagai guru bidang hukum biologi dan teknologi pelaksanaan Surabaya tahun 1988-1980 menikah dengan almarhum Christian Octavianus Kumbuyus pada tanggal 21 November tahun 1980 di Yogyakarta. Setelah menikah, almarhumah berangkat mengikuti suami ke Papua dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sebagai guru mata pelajaran IPA Biologi mulai dari tahun 1981 sampai dengan pensiun tahun 2015 pada beberapa sekolah menengah pertama di Papua, yaitu SMP yang pada hari Minggu tanggal 20 November tahun 2022 pukul 10.50 waktu barat dengan keterangan meninggal bukan karena penyakit tular sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter RSUD Kota Palangkaraya almarhumah diagnosa mengalami kelumpuhan pada pembuluh darah pinggang. Sekian pertanyaan saya itu dari almarhumah Palangkaraya. Ada saatnya bergembira dan ada waktunya bersedih, ada waktunya berkumpul dan ada saatnya berpisah. Seperti bunga yang pada pagi hari bertumbuh dan lekat, tetapi ketika sore lusuh dan layu. Orang tua terkasih semasa hidupnya adalah sosok yang selalu setia dalam setiap pelayanan di dalam jemaat, baik dalam ibadah-ibadah, tetapi juga dalam pelayanan kasih. Secara khusus lagi di rayon saya itu, ia adalah sosok sebagai manusia. Kami merasa sangat kehilangan atas kepergian almarhumah. Kami merasa ada bagian yang hilang dari kehidupan kami. Namun kehadiran bapak dan ibu mulai pertama kali kabar duka ini kami terima sampai dengan kenyataan di hari ini sangat membantu kami untuk tetap kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu kami keluarga, diantaranya Polres Kota Salatiga atas bantuan patroli pengawal mengawal keberangkatan jenazah dari Salatiga sampai Bandar Udara Semarang, Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor atas bantuan transportasi mulai dari Bandar Udara Frans Kaisepo Biak sampai dengan memberikan fasilitas berupa speedboat untuk mengantar jenazah bersama keluarga dari Biak ke Seruni. Ikatan Keluarga Panjawi atas bantuan mobil jenazah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, guru-guru SMP PK Serui, BKP SDM Kabupaten Kepulauan Yapen, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Yapen. Tetapi kembalinya orang tua terkasih kami, Serui ini, kita sama-sama menyantap dan kita rasanya karena orang ya kita kasih karena orang
orang tua yang kita sayangi ini pergi dan tidak akan kembali lagi. Tapi kami sangat percaya bahwa hidup dan matinya setiap orang percaya ada di dalam tangan Tuhan sebagai sedikit sahaja dalam hidup. Terima kasih Mama untuk semua yang kau buat bagi kami. Semangatmu, motivasimu yang selalu yang kau berikan, senyum dan candaan yang selalu menghiasi dengan acara nama Yesus. Dalam namanya
Kita serahkan almarhum mama terkasih Valentina Sunarsi Tumbai Nusi. Kita menyerahkan badannya ke tanah. Dengan pengharapan sungguh kepada kebangkitan dan hidup kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin bahwa pada saat Tuhan Yesus datang kembali dengan kemuliaan, bumi dan laut akan mengembalikan orang mati yang dibawa. Tubuh